Angka bertambah untuk tim pelopori PPD 9 melawan
7 Junior Peter dengan apit ancang-ancang mobilnya. Oh, maka juga di tempat biasa di Bilo Nabi, satu kerusin dari nama kejahatan kreatif pusatnya. Oh, gagal untuk bentang pertahanan dari tim Propoli PPJI. Ketika servis aturan Junior Peter maka juga empat dan satu play, nomor satu kerusin bahan biasa. Akhirnya satu yang menurut biasa dari yang Junior Peter. Namun, jangan tangkap mereka pada sebenarnya. Untuk tim Propoli Hijau 8 melawan 10 konsentrasi berdisana Grampis Polri nomor punggung 6 merapkan pujian terpaksa juga. Oh, pada rasa saya terpencet satu paket sekarang kemudah baik satu pada bagi lulus nomor punggung 3 dalam Liga Lopeli gagal dikeluh pada pemain Hijau tim Propoli Hijau ada bertambah dia poin 11 melawan 8 nomor punggung 1 sang kreator sangat corak bergian angka yang merasa di sekian yang itu terpaksa juga 5 terapi di bilung api dan 1 finishing rakat ternyata bisa dapatkan pada kali gagal lewati jalan melalui satu kekuatan serangan yang dibangun dari tim Propoli Hijau Kabupaten Magelang 12 melawan 8 servis masih dari tim Propoli PPCI Kabupaten Magelang masih menanti Mikasa tentunya Mikasa pun juga didapat sebagai servis seorang bergian agak yang akan dituju banting kembalikan bola sejarah mencari tempat yang kosong tempatkan juga berlaku juga di belum ambil air satu sempurna naikkan Peter seorang yang Robert pada angka untuk tim Propoli Hijau Kabupaten Magelang 9 melawan 12 konsentrasi servis dan diserah dari tim Propoli Hijau melalui lapangan tangan sang center Ferry Gondong pangkat juga empat orang sang center yang bagian strike TV konsentrasi perlu di sana. Apakah servis yang akan diberi masih menanti di kapal seorang April? Nih kapal pun juga didapat masih menanti peluit. Peluit pun juga diberikan dapatkan ke servisnya April. Oh, mereka cari satu finishing. April, sempurna. Mari, bagian tangan seorang Sajarun Huda. Menembus bagian pertahanan dari tim Propoli PPDI. Pindah poin 10 melawan 14. Nomor punggung 5 sang winger Rian Robert. Siapakah servis yang akan hidup dapatkan juga. Oh, mereka satu bagian satu gol. Bola perlawanan dari seorang rahmat putih atau apin air seorang Fadil Kahuja kita bertang pertahanan dari Tidak Samerun PSLJ ini angka bertambah sudah mumpung di Melbourne Kiju 11 melawan 14 apin akan terpisah bisa mencapai sang winger Rian Robert siapakah yang akan itu dilepaskan juga empat orang sang center kecil satu menitik sempurna satu perkuatan bola dulu saya seorang Rian Robert dan dapatkan pemain dari tim Propoli Hijau angka bertambah 15 melawan 11 Rizal Wairi opaskan jasa Pija tiba saja opaskan Ferry satu bensin ada saudara namun dari gagal melalui rojok tangan seorang Dimas Ali angka bertambah 16 melawan 11 Rizal Wairi servis dari tim Propoli PPG lepaskan juga opaskan jasa Pija terjasa seorang Ferry untuk satu perkuatan dari sekai satu yang ada titipan amanah saweran dari Pak Tejo Bapak Kepala Desa kemudian untuk pertama untuk setinggi bohong seting dapat saweran nih kemudian Mas Rizal Rahmat juga dapat saweran dari Bapak Kepala Desa ya oke siap seting bohong itu beliau di sana Mesti Projo walaupun di event ini belum daftar tahun depan siap ya Jepang juga dari satu perempatan dan berhasil miskomunikasi dari tim Propoli Hijau Kabupaten Magelang 18 lawan 11 lepaskan dasar bisa jalan 5 sampai kilo 1 perempatan luar jangka keselam 5 kali tembus gantang pertahanan dari tim Propoli PPJI Kabupaten Magelang 12 lawan 18 Apil akan servis masalah Sajano Huda siapa servis yang akan dituju Opakan lapo pakar bagian satu versi cepat dari seorang Ketimi Bowo gagal kemakan seorang di Biru Rafi Jika angka bertambah bila poin 19 melawan 12
ambil acak-acak di sana. Tertibit kamu, open lapak sedang very big. Servis dari tim Kelopoli PPJI kepada Matrawangan punggung 4 di sana Ahmad Fauzi kepada yang situ terbaga juga Timan Satya Opakan Ferry 1 kepada 2 katim putari selang 3 Apin Ari 1 perintik katim putari 18 matang dari selang 3 kali 1 selang dari Ahmad Budiarta sempurna dari selang Rahmat Budiarta angka pertama untuk Jisu 14-23 Nomor punggung 8 Sertisa serang 3 Pratana Siapakah Sertis serang 3 yang akan hidup dilemaskan juga 4 sektor kecil 1 perempatan pertama sekat Luar biasa Dari seorang Julius Peter Terus benteng pertahanan dari tim bola voli Jisu Kabupaten Magelang 24-14 Satu angka tim bola voli PPJ mengakhiri perasaan yang ketiga Melalui 1 perempatan malakan jangka seorang Rian Nobel Sehingga tim bola voli PPJ angka pembukaan reset yang keempat 1-0 ambil acak-acak ambil pasca juga kepada pembukaan dari satu pembukaan sakar muda dari kaki pusat sakar muda nantinya tim pelabun bisu pembukaan kemampuan membuka angka yang pertama reset yang keempat 1-0 pokok tunggu 2 di sana very goblok pembukaan juga pembukaan sakar terus kejar angka 1 bersih dekat kaki pusat sakar pembukaan sakar tapi 3 kali tidak namun gagal angka pertama 2-1 nomor punggung 3 Rizal Ferry servis pending pelopor BPJ siapakah servis yang akan itu dilepaskan juga saudara satu perempatan servis agak dapat lebar pada bertangan seorang Rizal Ferry pindah poin 2-1 nomor punggung 5 saat winger Rian Herta siapakah servis seorang Rian Herta yang akan itu dilepaskan juga untuk kamar fans yang akan satu pending servis di bawah Thank you.
PPCI Kabupaten Magelang yang menyatakan kedudukan 6-2. Nomor punggung 10 di salah satu dari tim pelopor PPCI. Mari latihan tangan seorang Julius Peter. Jangan servis seorang Julius yang akan ditutup lepaskan juga. Umpan rasa terperi gelombang 1-2-3 roda. Budiarta. Pada satu mereka bilang pokok kelola dan tangan seorang berangkat Budiarta. 3 poin juga 7-8-6. Nomor punggung 8 servis seorang Jika Pratana. Jangan servis yang ditutup lepaskan juga. Umpan rasa terperi yang tak berkini juga. Tidak poin untuk tim pelopor IPBJI 7 sama. Nomor punggung 1 saat kreator serangan sang center seorang Ferdian Angga. Sepakat serpi dari seorang Ferdian Angga yang akan dituju. Ambil ancaman dan lepaskan juga. Umpan rasa terpari 1 pikul. Jatuh pada benang yang kosong benda melalui dari Jemari seorang Rian Robert. Angga bertambah 8 melawan 7. Konsentrasi menuju sana. Nomor punggung 6 melawan kemudian terpancar juga. Dengan ini ambil ancaman dan luar biasa si budak terbang yang dimiliki tim pelopor IPBJI lalu benteng pertahanan dari tim pelopor Jisun Kabupaten Magelang 3.8 bersama nomor punggung 5 Aprilia jemaah serpi seorang Aprilia yang dilupakan juga umpan kembali 1 pikul dari pusat luar biasa melalui jari kampingnya seorang Julian Hirta 3.9-8. Nomor punggung 2 sang center seorang Beri Goblok. Apakah servis seorang center yang dilupakan juga? Umpan kegiatan 1 finish dengan seorang ketiri bola itu. Namun apa yang terjadi saudara? Terbaca seorang ketiri bola melakukan kesalahan. Sehingga tim pelopor Jisun menambah angka 10-8. Konsentrasi yang bisa seorang Beri Goblok. Lepaskan juga saudara. Isi luar biasa di sana. Agar pencet angka 1 pelapar. Sehingga tipu umpan bahasa terbaik 1 finish Satya. Kalau di belakang para pemain dari tim pelopor IPBJI, tim tembung dan cerita. Dibasang di belakang ini mengumpulkan center Ferdian satu berkatan belakang tembung tetapkan dan di belakang rapi jika ambil air 1-2-3. Sudah melalui tangan seorang Satya Nurhuda. Angka bertambah saudara untuk tim pelopor IPBJI Kabupaten Magelang. Untuk alat bola yang berada di servis mohon siapkan lapin, siapkan led atau bel untuk sebelum dikasihkan ke pemain yang servis nanti di lap dulu atau di bel dulu. Mungkin panitia mau siapkan untuk blok atau bel dulu untuk para pemain yang akan melakukan servis di pertandingan dunia. Terima kasih. Kesiapannya. Baik juga kembali ke rekan dari Jogja. Servis lepaskan juga dari seorang Ferry Goblok ambil air 1 berkata seorang Sakti Wibowo kita berdua jatuh pertahanan dari tim pelopor Jisu 3 poin untuk tim pelopor BPJI 9-12 mencetak servis seorang Melinda Loveri sepakat servis yang akan dituju lepaskan juga empat kepada Ferry Goblok sangsa dan satu hadapan berbahaya dan Satya Nurhuda jatuh servis yang kosong angka berdua bertambah melalui jalur 3 poin 13-9 Wigan seorang Lian Hirta jemaah Jampi seorang Lian yang akan itu jelupakan juga saudara umpan berasak jatuh kerjaan ada satu kerisikan tertinggi maka kita mencoba para pemain dari tim pelopori Jisu angka bertambah bila poin untuk tim pelopori PPDI 10-13 konsentrasi terpisah seorang tertinggi melepaskan juga saudara di masa dia umpankan dari satu kerisik keluar dia tak sudah kali bisa dipetakan seorang tertinggi satu sepertempatan seorang dari berbahaya di sana ada perlawatan dari seorang Satya Nurhuda ambil air sangat hati pelopor PPDI 1-2-3 Julius Peter berpressing angka 1 berpotong Satya Nurhuda berpotong pertahanan dari tim pelopori PPDI Kabupaten Magelang 14-10 nomor punggung 11 di sana tapi dari tim pelopor Jisu berlebat tangan seorang Satya jemaah yang dilupakan juga umpan kena seterusnya yang 1 kerisik siapa kali lagi kangen seorang Julius Peter pindah poin untuk tim pelopor PPJI 11-14 servis dari tim pelopor PPJI nomor 24 di sana lebih kangen seorang Ahmad Fauzi apakah yang kita dilepaskan juga umpan dapat Ferry 1 finishing luar dia dari Rahman Budiarta yang besok kedua petang dari tim pelopor PPJI pindah poin 15-11 konsentrasi servis yang dari tim pelopor Jisu pada pertemuan Jisu luar sekali siapa servis dan itu dilepaskan juga dibandingin Sakti Biro satu kekuatan belakangan gerak-gerak dari Sakti Biro saudara Jinjing angka
Sumpah Saudara, 16 melawan 11. Nomor punggung 7 dan tim pelapain 7 dan bisa mulai seorang jimat sekali. Bahkan juga satu melawan luar terbiasa. Satu kesan jampi dari seorang jimat sekali melebar. Pindah poin 12 melawan 16. 4 angka tim pelapain PPG masih tertinggal pada set yang keempat. Lepaskan jelas di dalam 1, 2, 3. Rapat berjata Rikas berjata Lepaskan dengan jangka 4-1 pemain dari tim pelapain PPG. Sehingga tim pelapain itu berapa angka 17 melawan 12. Nomor punggung dapat terpisah dari tim pelapain Kisu melalui 3 peradana. Lepaskan dasar bisa 3 ke 4 rasak 1 pangkal. Dan biasa bisa diambil alih Gratis pusat dan sepuna 1 ke 4 dan sepuluh ke 5. Yang akan dituju ambil ancam-ancam Ferdian. Lepaskan juga pada referi 1, 2, 3. Biasa mengecoh Ferdian pertahanan dari tim pelapain PPG. 3 tim pelapain itu berapa angka pindah poin 19 melawan 13. Ambil ancam-ancam besar bisa melalui Mampu Tiasa. Lepaskan juga Ahai dari pertahanan dari tim pelapain PPG. 3 tim pelapain itu berapa angka 20-13. Poin 15 melawan 21. Nomor punggung 3 Rizal Lahoiri. Yang merancang akan ditujukan juga upacara Ferry 1 pikir. Maka kita serang dengan Hinta. Terima kasih untuk tim Lahoiri Kisu 22 melawan 15. Nomor punggung 5 Wiker serang dengan Hinta. Ambil akan-akan dengan Hinta. Dan merancang ditujukan juga Tima Ningning upacara saya terpajar dari belakang saat ini. Bola saat itu luar biasa melamatkan jika ambil angka Yang terbang
Kalimantan yang keempat. Bapak Bapak yang akan menjadi saksi servis bola pertama melalui center bagian umpan terbalik kreatifu bisa mencetak pekerjaan dan sektor bersama memindah bapak ini angkat ke pengamanan center kelima kosong untuk di bola balik PBD servis masih melalui sang gantar serangan sang center seorang bagian Angga sepakat servis seorang bagian Angga yang akan dituju ambil acak akan pasang juga umpan dengan sang center bagian satu kali satu sama atas serangan dari tim pemain hijau seorang pemain goblok api acak-acak kotor-kotor juga apa dengan center kejar satu sempurna dari hari sampai dengan tiga seorang tiga lokoi di belakang angka tiga poin dua melawan satu maupun pukulan dan center Aprilia dengan tercinta seorang April cintaku padamu dan juga orang pemain center pemain satu Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Jepret! Ayo!
Kita berapa?